أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah kerana dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah SWT, kita masih lagi diberi peluang kesempatan untuk kita bersama-sama pada malam ni untuk kita meneruskan kuliah perbincangan kita, di mana alhamdulillah kita masih lagi dapat meneruskan pengajian di mana kita merujuk kepada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang alim, iaitu nama beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam tazkirah ataupun dalam kitab ni diambil beberapa nasihat-nasihat daripada orang-orang terdahulu, sama ada daripada para sahabat baginda Rasulullah, daripada para ulama dan juga para-para awliya, yang mana kita bincangkan pada setiap minggu ni tak lain tak bukan, mudah-mudahan itu yang pertama kita mengambil pengajaran atau kita mengambil ibrahnya untuk kita perbaiki amalan kita, ibadah kita, dan juga yang paling mustahak kita nak perbaiki keimanan kita kepada Allah SWT, supaya kalau kita kembali besok kepada Tuhan dalam keadaan iman kita sempurna, dalam keadaan amalan kita dapat disempurnakan dan juga akhlak kita pun juga dapat disempurnakan. Inilah antara tujuan, maksud yang sebenar-benarnya kenapa kita perlu duduk dalam kuliah majlis ilmu, untuk kita bersama-sama bincang dan kita bahaskan untuk perkara tersebut. Mudah-mudahan saya dan kita semua Allah Ta'ala beri banyak rahmat, insyaAllah, sebagai pembukaan atau mukadimah pada malam ini. Jadi pada malam ni kita meneruskan perbincangan. Minggu lepas kita masuk nasihat yang ke-9. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak masih ingat, pada minggu lepas kita bincangkan tentang nasihat daripada sahabat baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana kata Sayyidina Umar ada 5 perkara yang paling utama. Ya, 5 perkara yang paling utama. Jadi saya rasa yang pertama tu telah kita bincangkan pada minggu lepas. Seperti mana kata beliau, ra'aitu jami'al akhillai falam ara khalilan afdalu min khifzil lisan. Ya, kata Sayyidina Umar, yang pertama ialah aku melihat semua teman, namun aku tidak memperolehi seorang teman pun yang lebih utama daripada menjaga lisan. Yang ini saya rasa dah kita terangkan pada minggu lepas. Jadi pada malam ni kita masuk yang kedua, iaitulah Sayyidina Umar kata, wara'aitu jami'al libas falam ara libasan afdalu minal wara'. Ya. Yang kedua ni kata Sayyidina Umar, aku telah melihat akan semua pakaian, namun kata beliau, aku tidak memperolehi selai pun pakaian yang lebih utama daripada sifat wara'. Sebab sifat wara'. Jadi apa tu maksud wara'? Maksud wara' ni kalau tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat, seperti mana yang telah saya terangkan pada nasihat yang lepas, wara' ni makna berhati-hati. Sifat wara' ni makna berhati-hati daripada terjebak kepada perkara yang syubhat, apatah lagi terjebak kepada perkara yang haram. Ini maksud wara'. Kalau ngaji tasawuf, wara' ni makna berhati-hati. Berhati-hati makna bimbang takut kalau kita terjebak dalam perkara yang syubhat, sementara pula kita bimbang takut kalau terjebak kepada yang haram. Itu maksud wara'. Jadi dalam nasihat Umar ni, kata Sayyidina Umar, dia kata, aku telah melihat semua pakaian, namun aku tidak memperolehi selai pun pakaian yang lebih utama daripada sifat wara'.
Jadi malam ni kita nak bincangkan persoalan tentang pakaian. Tentang pakaian. Tapi sebelum tu kita melihat dalam satu ayat, dalam satu ayat Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26, cerita tentang pakaian ni. Allah Ta'ala beritahu, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dhalika khair dhalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Baik, ini surah Al-A'raf ayat yang ke-26, di mana Allah Ta'ala berfirman ayat yang berbunyi, ya bani Adam. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam. Anak Adam ni wahai manusia, kata Allah, qad anzalna alaikum libasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, kami telah turunkan pakaian kepada kamu. Ya, Allah Ta'ala turunkan pakaian kepada umat manusia ni, di mana Tuhan kata, yuwari sawatikum warisha. Tujuan, matlamat Allah Ta'ala turunkan pakaian untuk menutup aurat kamu. Dan Allah Ta'ala kata, dan juga pakaian dan juga perhiasan ni, ya, walibasu taqwa dhalika khair. Dan Allah Ta'ala kata, pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian orang takwa, pakaian orang takwa lah, kata Tuhan, yang paling bagus. Allah Ta'ala kata, dhalika min ayatillah. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, tanda-tanda Allah tu bersifat maha kuasa. La'allahum yadhakkarun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kata, kamu selalu beringat. Baik, dalam ayat ni yang kita nak fokuskan ialah tentang isu pakaian. Isu tentang pakaian. Bila Tuhan kata, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, wahai manusia, kami telah turunkan pakaian kepada kamu. Baik, bila kita cerita pasal bab pakaian ni, tuan-tuan, pakaian yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni, bila Tuhan kata pakaian yang paling bagus ialah pakaian yang melambangkan sifat orang takwa. Ya, pakaian yang terbaik, pakaian yang melambangkan sifat orang yang takwa. Ya. Baik, isunya apa maksud pakaian orang takwa ni? Pakaian orang takwa ialah seperti mana kata para ulama, iaitulah pakaian yang digunakan oleh seseorang sehingga memudahkan dirinya untuk menjalankan semua perintah Allah dan dapat menjauhkan dirinya daripada semua larangan Allah. Itu masuk pakaian orang yang takwa. Bila Allah Ta'ala kata, zalika khair, maknanya walibasu taqwa zalika khair, pakaian orang takwa itulah yang paling baik. Baik, sebab itu bila kita cerita pasal bab pakaian orang takwa ni, di mana ulama beritahu sesungguhnya Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni pakaian, iaitu asalnya tujuan untuk menutup aurat. Dan pakaian yang indahlah adalah untuk sebagai perhiasan. Sebab tu kita ni tak salah lah kalau kita pakai yang indah-indah, pakai yang cantik-cantik, yang lawa-lawa, tak salah pada segi syarak, pakailah. Yang paling penting matlamatnya untuk menutup aurat. Tapi ada dia punya tata cara dia. Ya, ada garis panduannya. Jadi dalam hal ni kata para ulama, fungsi utama pakaian ni ada dua, iaitu yang pertama sebagai menutup aurat, dan yang kedua sebagai perhiasan yang indah-indah ni. Makna tujuan, makna kita pakai yang cantik-cantik, yang lawa-lawa, ini tujuan pakaian, iaitu yang pertama untuk tutup aurat, yang kedua untuk sebagai perhiasan. Baik, kalau kita gabungkan dengan pengertian pakaian orang takwa ni yang kita bincang ni, maka pakaian yang dipakai oleh manusia, khususnya orang Islam ni, iaitu melambangkan sifat takwa ni, hendaklah ada beberapa ciri. Jadi malam ni kita nak bincangkan ciri-ciri sifat pakaian orang takwa. Macam mana yang dikatakan pakaian yang kita pakai ni melambangkan sifat orang takwa. Jadi yang kita pakai selama ni, saya pakai ya jubah, gamis, orang umpan pakai mini pakai telekung, pakai tudung, kadang-kadang kita pakai baju kurung Melayu, pakai baju yang biasa kita pakai ni, tuan-tuan. Apakah ini merupakan pakaian yang melambangkan orang takwa? Yang macam mana yang dimasukkan pakaian yang melambangkan sifat orang takwa? Ini yang kita nak bincangkan, sifat-sifat ataupun ciri-ciri pakaian yang melambangkan orang yang takwa. Baik, iaitu yang pertama ialah pakaian yang melambangkan ciri orang takwa, yang pertama ialah iaitu yang menutup aurat.
Yang pertama mesti menutup aurat, sama ada pakaian tu dipakai oleh orang lelaki ataupun orang perempuan. Baik, bila kita cerita pasal bab aurat bagi orang perempuan, aurat bagi orang lelaki, ya. Saya nak beritahu aurat orang lelaki dan juga aurat orang perempuan ni yang mana lebih ketat. Yang mana nampaknya lebih pakaian orang lelaki dengan orang perempuan dalam menutup aurat ni, mana yang lebih terperinci, mana yang nampak lebih sikit lebih tegas dalam bab menutup aurat ni? Orang perempuan, memang kita lah tahu jawapannya. Orang perempuan lah lebih ketat sikit pakaian dalam isu menutup aurat berbanding orang lelaki. Baik, aurat orang lelaki yang kita faham, mana kadar batas aurat orang lelaki? Yang mana batas kadar aurat orang yang dikatakan aurat bagi orang lelaki? Iaitu yang kita pun dah faham, antara kadar pusat hingga lutut, itu aurat bagi orang lelaki. Macam mana pula aurat orang perempuan? Batas kadar aurat orang perempuan yang kita pun maklum ialah seluruh tubuh orang perempuan itu adalah dikira aurat, melainkan yang zahir. Bila saya kata yang zahir, yang boleh dilihat ialah muka dan juga kedua belah tapak tangan. Itu yang mana yang kita faham aurat bagi orang perempuan. Seluruh tubuhnya adalah aurat, melainkan yang zahir, muka dan juga dua belah tapak tangan. Jadi asas pakaian orang takwa ni, itu yang pertama ialah mesti menutup aurat, sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan. Jadi maknanya kita faham, kalau dia memakai pakaian yang tidak menutup aurat ataupun terbuka aurat, ya, terbuka sikit auratnya, ini kita katakan bukan melambangkan pakaian orang yang bersifat takwa. Jadi itu yang saya tanya tadi. Kalau melihatkan kita punya pakaian ni, tuan-tuan, yang paling penting sekali lah, orang takwa ni pakaian tu mesti menutup aurat. Itu kadar batas aurat, sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan. So jadi maknanya kalau dia pakai yang terdedah sana ataupun terbuka di sana sini, maka kita katakan dalam bahasa yang senang, itu bukan pakaian yang melambangkan sifat orang takwa. Itu yang pertama, asalnya mesti menutup aurat. Tak kira dia lelaki ataupun perempuan. Baik, yang kedua ialah pakaian yang melambangkan ciri-ciri sifat orang takwa, iaitu tidak memperlihatkan lekuk tubuh si pemakai kerana ketatnya pakaian tersebut. Pakaian yang melambangkan sifat orang takwa ni tidak menampakkan lekuk tubuh si pemakai. Apa makna menampakkan lekuk tubuh? Kalau orang pakai baju yang ketat-ketat, yang sendat-sendat, ya, walaupun katalah dia menutup aurat, macam contoh katalah dia pakai jubah ni, baik, bila saya kata menutup aurat ni, macam contoh, walaupun dia pakai jubah, katakan jubah, memang menutup aurat, tapi jubah yang dia pakai tu sendat, ketat, sehingga menampak susuk tubuh. Macam kata ulama, nampak lekuk tubuh, nampak susuk bentuk badan. Ya, minta maaf, nampaklah benda-benda yang tak patut diperlihatkan, maka itu tidak dikatakan pakaian orang yang bersifat takwa. Ya, macam kalau orang kata kita orang perempuan ni boleh tak pakai seluar, orang perempuan nak pakai seluar boleh tak? Pakailah, tapi yang penting seluar yang dia pakai tu bukan seluar yang ketat, mesti dia seluar yang longgar, yang tidak menampakkan susuk tubuhnya. Kalau kata dia nak pakai yang bentuk fashion-fashion muda ni, yang paling penting ialah pakaian tu bersifat takwa, mana dia tidak menampakkan susuk tubuh tu. Jadi kalau walaupun dia pakai menutup aurat, tetapi kalau menampakkan susuk tubuh, itu tidak dikatakan sifat orang yang pakaian yang sifat orang takwa yang Allah sebut dalam ayat yang kita baca tadi ni. Betul, kalau nampak yang sekarang sifat-sifat ataupun ciri-ciri pakai orang perempuan, ada tak melambangkan sifat orang takwa? Busana-busana, ya, seluar-seluar yang dipakai, apa lagi, baju, kebarung. Orang pakai baju kebarung. Biasanya ketat ke longgar? Kebarung yang jenis yang longgar lah. Kebaya, kalau kebaya, ketat. Kota baru? Baju kebaya kota baru. Tu lagi tu.
baju kebaya nyonya. Lawan pula, dia pakai baju kebaya nyonya, lawan kain kipas ala Pak Agogo. Itu menepati sifat orang takwa tak? Jadi yang kita bincang ialah pakaian orang takwa tidak ketat, tidak sendat. Kalau ketat sendat hingga menampakkan susuk tubuh, maka kita kata dia tidak termasuk dalam ciri-ciri pakai orang yang takwa yang sebenar-benarnya. Samalah juga macam orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki kalau dia pakai seluar ke yang ketat-ketat yang sendat-sendat ni sehingga menampakkan apa? Biar kita pun faham kan? Itu maknanya juga tidak melambangkan sifat-sifat orang takwa. Macam lelaki-lelaki suka pakai seluar apa? Seluar yang jenis yang kalau dia bersukan kan dia pakai yang apa panggil seluar tu? Tak, yang ada jenis yang bau, yang jenis betul tu ketat tu, ngam-ngam betul tu. Apa nama dia? Tak. Apa dia nama dia? Jadi maknanya kalau nampakkan susuk tubuh tu, itu juga tidak menepati sifat-sifat orang yang takwa ni. Jadi maknanya yang kedua syarat mesti tidak ketat dan sendat. Kalau ketat sendat tak boleh. Yang ketiga kata ulama ialah tidak memperlihatkan bentuk tubuh si pemakai kerana kain yang jarang tadi. Kalau pakai pakaian, jangan sampai menampakkan tubuh badannya. Umpamanya katalah kalau pakai baju kurung, walaupun pakai baju kurung lagi ataupun jubah, tapi jarang nampak warna kulit. Lepas tu saya secara peribadi, saya cadangkan kepada orang umpan, kepada kaum ibu, kalau orang umpan nak beli pakaian di mana-mana shopping ke ataupun di kedai-kedai yang ada jenama ni, jadi kena berhati-hati juga. Kadang-kadang pakaian, walaupun sekali jubah sekalipun, kalau kita pakai jubah yang jarang, kain yang nipis, macam telekung, saya galakkan telekung tu cari yang tebal sikit. Pakai kain tudung pun cari kain yang tebal sikit. Kalau nak pakai jubah pun cari yang tebal sikit. Sebab kalau yang nipis, yang jarang, maka kita memang khuatir nampak dia punya beku, kulit si pemakai tu, pemumpan ni. Mana kalau nampak kulit bentuk badan, maka itu maknanya lah tidak menepati kehendak syarak yang sebenar-benarnya. Nak pakai apa bentuk fashion tak ada masalah. Yang penting sifat dia tidak ketat dan tidak jarang. Kalau jarang, kalau ketat, maka menampakkan susuk tubuh, ini yang tidak dibenarkan pada segi syarak. Lagi satu, saya ingat dulu-dulu lah orang perempuan kan suka pakai kalau baju apa, baju kebaya tu kan, tangan kan dia jenis yang kain apa dia panggil tu, kain orang panggil tu baju kasarobia, betul kan? Kalau tak silap saya, nama baju dulu tu dipanggil baju kasarobia. Jadi kalau nampak lengan tu, walaupun menutup yang badan, pada bahagian badannya, tapi lengan nampak. Sebab tadi saya kata aurat orang perempuan ialah seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya adalah aurat, yang melainkan yang zahir yang boleh dilihat ialah muka dan juga dua belah tapak tangan. Jadi kalau dia pakai yang nampak lengan tu, itu maknanya menampakkan aurat. Itu juga tidak menepati segi syarak. Lagi satu saya nak cadang ni, sengah-sengah orang perempuan, kan kita nampak ada sengah-sengah orang perempuan ni, dia pakai, dia pergi senaman, nak pergi riadah tu, pergilah riadah. Cuma saya galakkan ataupun saya cadangkan, kalau nak pergi riadah tu, bagus kita pergi beriadah tu, mana cari tempat-tempat yang tidak bercampur di antara orang lelaki dan orang perempuan. Kalau nak pergi berenang pun, carilah kolam renang yang patuh syariah. Di tempat kita ada tak kolam renang patuh syariah? Semua perenang-perenang semua perempuan belaka. Ada tak? Kebanyakan yang campur, situlah lelaki, situlah perempuan. Kalau yang campur ni, tuan-tuan faham-faham je lah. Kalau katalah yang perempuan pakai baju ala-ala bikini, macam Mak Saleh pakai tu, rasa-rasa orang lelaki boleh berenang tak? Ni, cakap jujur ni, kalau kita berenang, satu kolam renang dengan orang perempuan yang pakai begitu, rasa-rasa orang lelaki boleh berenang tak? Dia terjun, kita pun terjun. Dia terjun, timbul balik. Kita terjun, terus tak timbul-timbul. Sebab tu saya rasa susah nak jumpa kolam renang yang patuh syariah, yang asing kan. Yang ini kolam renang untuk orang lelaki. Yang ini kolam renang untuk orang perempuan. Macamlah orang lelaki. Kadang bulan-bulan puasa bila adalah tayangan-tayangan sukan-sukan perdana ni, Olimpik ke, sukan Commonwealth ke, tuan-tuan, bila dia tengok acara terjun tu,
Kan, ada terkejut ni orang perempuan pakai ala-ala bikini tu. Kadang kita pun tanya pada air, Pak Ji, bulan-bulan puasa ni tengok orang terkejut ke? Bukan tengok dia tu, tengok acara terkejut tu. Pandai dia konak tu. Bukan tengok orang terjun, tapi tengok acara terjun. Kalau dah tengok bulan-bulan puasa, orang perempuan terjun pakai bikini, agak-agak tak gigil kan dia Johari? Ni bulan puasa ni gigil lah. Sebab tu dalam hal demikian, pakaian ni makna saya cadangkan. Jadi, setengah-setengah orang perempuan, saya lihat, bila dia pakai t-shirt lengan pendek tu, kemudian dia, balutkan dengan apa panggil tu, dia punya sarung lengan yang dini yang nipis tu. Sebenarnya aurat ini dia bukan dibalut. Aurat itu ditutup. Macam saya selalu sebut, macam orang perempuan, dia menutup kepalanya. Pasal kepala rambut adalah aurat bagi orang perempuan. Ya. Syarat mana menutup aurat. Jadi kalau menutup aurat, contohlah kata orang perempuan, nah, dengar baik-baik ni. Dia tak mampu nak tutup kepala rambut dengan tudung. Pasal sekarang tudung semua mahal. Dia tak mampu tutup dengan kepala rambut dengan tudung yang ada sekarang, yang harga semua paling-paling kuman 100, 200, 300. Dia tak mampu nak beli tudung yang mahal. Dia orang miskin, suami dia pendapatan kecil. Tetapi aurat wajib ditutup. Kepala wajib ditutup, rambut wajib ditutup. Kalau dia tidak mampu untuk beli tudung yang mahal, jadi apa yang dapat ditutup? Aurat wajib ditutup. Tudung tak mampu nak beli. Yang ada di rumah hanyalah plastik sampah yang hitam tu saja. Betul tak cikgu? Maka tutuplah dengan plastik sampah. Ambil plastik sampah tutup. Itulah kadar yang dia mampu. Pasal dia tak mampu nak beli tudung, ambil plastik sampah tutup dengan plastik sampah daripada atas sampai ke bawah. Cuma saya pesan, kalau dah sarung tu, jangan lupa tebuk muka. Tebuk buat muka agar mudah kita berjalan. Kalau plastik sampah pun tak ada, yang ada hanyalah tong sampah warna hitam je, sarung dengan tong sampah. Itu adalah alat yang ada yang mampu untuk menutup aurat. Tapi sebelum keluar rumah, tebuk juga muka dulu. Kan payah pula nak berjalan. Plastik sampah pun tidak ada, tong sampah pun tak ada, yang ada beldi saja. Maka tutuplah dengan beldi. Pasal yang penting syarat untuk menutup aurat. Jadi mana tudung tu adalah salah satu alat untuk menutup aurat. Kalau dia tak mampu nak beli tudung tutup kepala, maka pakailah plastik sampah ke, tong sampah ke, ataupun baldi. Ya? Ataupun kalau tak ada, semua yang ada simuk toto je. Tahu simuk toto. Jadi nak pergi orang kahwin ke mana-mana, tak mampu nak beli tudung, maka tutup dengan simuk toto. Tutup dulu. Pergi orang kahwin, lawa sum tudung kau ni, ni pesen baru ni. Tudung ala-ala selimut tutup. Kan? Yang penting menutup aurat. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Yang penting syarat mesti menutup aurat. Jadi bila kita bincang, pakai orang taqwa ni, iaitu seulang yang pertama, mesti tutup aurat. Yang kedua tidak ketat. Yang ketiga tidak jarang. Baik, yang keempat tidaklah terlalu panjang atau berlebih-lebih pula. Ya, sehingga menyulit atau menyukarkan pemakai tersebut bergerak dan sukar pula nak beribadat. Maknanya tak adalah sampai sepanjang-panjang pula. Ya, nyerik sampai ke bawah nak berjalan pun tak boleh. Ya, maknanya tidaklah terlalu panjang yang sangat-sangat. Ya, macam orang lelaki ya, kalau dia pakai kain sarung orang lelaki ini, maknanya jangan sampai kita pakai lebih paras buku lali. Mana dia di atas buku lali. Macam perempuan bolehlah lebih sikit bawah buku lali tu, pasal nak menutup aurat. Kerana kaki orang perempuan, aurat ke tidak aurat? Jumhur pendapat ulama kata kaki orang perempuan adalah aurat. Maknanya kalau dalam semayang, terbuka lah kaki kita, semayang kita tidak dikira sah. Ataupun kita tawab, kita tak tutup aurat kaki kita, tak pakai stokin, maka tawab tidak sah. Pasal syarat sah tawab dan semayang mesti menutup aurat. Jadi dalam hal yang keempat ni, mana tidaklah terlalu panjang yang menyukar dengan nak bergerak. Dan yang kelima, tidaklah memakai bahan sutera bagi orang lelaki. Namun sutera boleh bagi siapa? Orang perempuan. Yang tak boleh bagi orang lelaki. Orang lelaki dia tak boleh pakai sutera. Hukumnya adalah haram dan tidak dibenarkan pada segi syarak. Melainkan ulama bincang kalau sutera yang bercampur. Tuan-tuan faham tak maksud sutera yang bercampur ni? Apa maksud sutera yang bercampur?
sutera yang betul-betul 100% dia adalah kain sutera, itu orang lelaki tak boleh pakai. Tapi macam mana pula kalau sutera yang bercampur? Mengikut perbincangan para ulama, sutera yang bercampur ni maknanya lah, katalah contoh sutera 30% ataupun 20%. Nah, tapi kain 70% atau kain 80%, itu tak ada masalah. Ataupun sebagian pendapat kata kalau sutera 50%, kain juga 50%, itu tak ada masalah. Yang tak boleh, jangan kain 30%, sutera 70%, itu tak boleh pakai. Tak boleh pakai bagi siapa? Bagi orang laki-laki. Sama ada dia pakai dalam semayang pun tak boleh, luar semayang pun tidak boleh. Tapi ini merupakan perhiasan bagi siapa? Bagi orang mumpan. Orang mumpan tak ada masalah, sutera mereka boleh pakai. Ya, tuan-tuan kenal tak kenal kain sutera ni? Kenal tak? Ada malam ni yang pakai kain sutera? Orang mumpan ada? Orang lelaki? Orang lelaki jauh lah. Cuma kalau sutera yang bercampur tu, jenis sutera yang bercampur tu, kain yang bercampur tu, ya, dia yang lempat lembut-lembut kan, macam baju, kita pakai baju batik tu. Jadi tengok kandungan dia, mana yang lebih banyak. Kalau ada campuran, kalau sutera lebih banyak daripada kain, maka tak boleh pakai. Sutera mahal ke murah? Mahal kan? Cuma sutera ni boleh untuk orang perempuan saja, orang lelaki tidak dibenarkan, ya. Cuma ada kes kot, saya ingat ada kes yang berlaku di zaman dulu, zaman Rasulullah. Satu orang hamba Allah, dalam kes tu jalan rendah, kata ulama, kes tu dia ni ada mengidap penyakit, apa, penyakit kulit gatal, ya. Lalu pergi jumpa tabib, tabib kata kulit kamu gatal ni hanya akan hilang kalau di apa, dibungkus ataupun dibalut dengan kain sutera. Maka kes itulah Nabi membenarkan atas sebab pengakuan doktor tabib tu, maknanya dia pakai sebab untuk rawatan tu, maka itu boleh sebab penyakit gatal-gatal. Kes itu sahaja. Jadi kalau lelaki lah kalau nak minta boleh pakai sutera, berdoa lah minta gatal, dapatlah pakai sutera. Gatal ke, panau ke, kurap ke, kudis ke, kalau ikut kes tu lah, kalau nak sangat pakai sutera tu. Tapi tuan-tuan nak ke pakai sutera kalau sebab gatal ni? Kalau kita nakkan pakai sutera sebab nak minta gatal, nak tak? Tak mahu saya. Daripada pakai sutera menggatal, buat apa kan? Tapi kalau menggatal, dia bukan sakit kurang gatal, tapi menggatal. Kalau menggatal, pakai sutera hilang tak? Tak hilang je. Pakailah sutera mahal mana pun, kalau penyakit menggatal, tak hilang. Macam orang kata pergi apa, pergi Jordan, laut apa, laut Lok Mati kan? Orang kata boleh apa, menyembuhkan penyakit gatal-gatal, kurap kulit, insyaAllah lah izin Tuhan, hilang lah. Melainkan yang tak hilang, penyakit menggatal. Penyakit menggatal, terjun lama macam mana pun, tu takkan hilang. Penyakit gatal-gatal boleh, penyakit menggatal apa ubatnya? Kalau dia mengidap penyakit menggatal, apa ubatnya? Tuan-tuan paham, faham je lah, terbulang je lah. Kan cakap lebih-lebih marah pula kan, kan? Baik, kemudian yang keenam lah, pakaian yang bersifat orang takwa, kata ulama, tidak memakai perhiasan emas. Bagi siapa ni? Bagi orang lelaki. Namun boleh tak bagi orang mumpan? Orang mumpan tak ada masalah. Yang tak boleh bagi orang lelaki. Orang lelaki tak boleh pakai emas. Emas, gelang ke, cincin ke, ya. Tapi kalau kata dia pakai apa, rantai ke, cincin, walaupun bukan emas, boleh tak tuan-tuan? Orang lelaki yang pakai subang tapi bukan emas, pakai rantai bukan emas, gelang bukan emas, boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab itu merupakan pakaian bagi orang perempuan. Cuma kalau dia pakai cincin, yang tak boleh emas. Tapi kalau yang perak ataupun yang melainkan bukan emas, itu tak ada masalah. Cuma suasa tu ada khilaf ulama, ada perbezaan pendapat ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan kalau orang pakai cincin suasa sebab dia ada campuran. Tapi emas tidaklah masalah kepada orang perempuan, itu mereka punya perhiasan. Yang tak boleh bagi orang lelaki, ya. Tapi orang perempuan kalau emas, pakai emas yang berlebihan kadarnya, nak kena bayar zakat tak? Orang perempuan, sama ada emas tu yang dipakai untuk perhiasan ataupun bukan untuk perhiasan pada diri dia, kena tak bayar zakat? Kena bayar. Pada urus fatwa semasa ni, kena bayar zakat. Tapi saya pesan ni, orang mumpan, saya pesan, kalau pergi belajar
pergi masjid, ya, ataupun pergi haji sekalipun, pergi umrah, janganlah kita pakai barang kemas. Kan ada kes berlaku orang pakai barang kemas pergi masjid, pakai gelang besar ni, gelang jatuh tu sungkur dalam masjid, maka orang sambut gelang dulu, orang tak sambut dulu, menjerit untuk tu, ya, orang tak sambut saya, orang sambut gelang dulu. Kita kata memanglah makcik pasal makcik tak ada harga, yang berharga apa? Gelang tu yang berharga tu. Eh, gelang kau umpan, kalau yang jenis yang gelang derai tu, satu berapa ribu tu? Gelang derai tu. Nah, dulu orang umpan kan suka pakai gelang derai. Nah, sampai jejak sini. Kalau ambil uduk, rang rung. Kadang saja dia sen lengan tu. Kan angkat, apa sebab? Pasal untuk orang nampakkan dia punya ni, gelang. Kan tak nampak gugi pula kan? Eh, kadang saja dia angkat tudung, panahlah kat dia. Pasal apa? Nak nampakkan dalam tu lipan bara tu. Kan? Kena pula tudung dia singkat, dalam tu nak menampakkan lipan bara. Tu lipan bara. Rantai yang besar tu. Lipan bara tu berapa harga maksud? Ha? Kena pula rantai lipan bara yang besar macam rantai basikal tu. Dia punya loket besar macam buah tomato tu. Atau berapa harga tu? Berapa ribu? Mana ada 10 lebih tu. Ha, dulu je sekarang 100,000 tu. Ha, kalau dah 100,000 kena zakat tak? Ha. Anting-anting dia pakai sebelah berat ni 8 kilo, ini 8 kilo. Kan? Dia nak pakai pakailah. Tapi maknanya yang penting kalau dah lebih had kena bayar zakat. Ya, walaupun nampak gelap tapi kena faham. Mas hanya boleh dipakai bagi orang perempuan, tapi orang lelaki tak boleh, ya. Dan yang ketujuh, sifat pakai orang takwa ialah tidak memakai pakaian yang terlalu besar sehingga menyulitkan pula untuk bergerak dan tidak senang dipandang. Eh, pakai seluar yang besar macam karung guni tu. Kan, sebelah tu macam karung guni, yang sini macam karung guni. Dah pun nampak pelik pula. Islam tidak melarang kita pakai yang cantik-cantik. Yang penting jangan pelik. Nah, macam perempuan pakai tudung kan. Minta maaf, yang jadi yang diputar, pop tajam atas tu. Tu apa nama tu? Pangkin. Apa dia? Tak, tudung yang terbaik, yang orang suka pakai yang ni, yang dia pusing, putar, pop ada tajam atas tu. Itu apa nama tudung tu? Eh? Islam tidak melarang kita pakai yang cantik-cantik. Yang penting jangan pelik. Ha, pakai seluar yang terlampau besar sangat. Ha, macam karung gunian, peliklah. Ya? Sampai nak bergerak pun banyak orang pun pandang pelik. Jangan pakai yang pelik-pelik. Ha, ya? Ha, minta maaf je, kalau yang pakai jenis yang ada batu-batu, tu pelik tak? Ha? Tu apa? Perhiasan? Ha, nak pakai-pakailah, tapi sekedarlah. Kan? Jangan penolak batu, kat tudung batu, kat baju batu, kat bas luar batu, lengan batu. Dan batu pun kumpius. Macam-macam batu. Eh? Batu lonjit, batu lok-lok, batu eh? Yang tak dapat nak disemat, batu jalan raya je lah. Segala-gala batu disematnya. Yeah? Tapi minta maaf, orang mumpak ni jenis-jenis yang suka pakai yang batu-batu ni, biasa pakai masa bila? Kahwin. Ha? Ha, pergi orang kahwin, majlis tunang, ya? Yeah? Tapi kalau depan suami dia pakai tak macam tu? Depan suami dia pakai baju batu saja. Sepatutnya pakai depan siapa? Depan suami. Enggak. Ada minta mak depan suami sepin dia tak sepin lah. Kan? Dah lah sepin sengit lah tu. Yang bawah ni apa panggil bawah ni? Ada yang bawah tekak yang goyang-goyang tu. Kan? Tu pakai apa? Angklung. Apa? Korongsang. Ha. Depan suami boleh pakai? Pakailah. Kan? Kadang minta mak depan suami ku semangat. Kadang pakai t-shirt pagoda si dengan suami. Dahlah si suami bocor lah belakang tu. Kan? Depan suami pakai smart-smart sikit. Eh? Make up lebih-lebih sikit. Kalau depan suami nak pakai crown boleh tak? Pakai mahkota boleh? Depan suami. Eh? Pakailah. Depan suami. Eh? Masa masak pakai crown. Sidai baju pakai crown. Baju ratu. Kan? Ratu kek piatu. Ratu kebaya. Ha, pakailah. Kan? Tapi untuk suami lah, untuk suami. Yang jadi tomahan atau fitnah kalau dipakai untuk nak cantik pada siapa? Pada orang luar yang bukan suaminya. Kalau lelaki kan tak boleh pakai permata perak. Kalau
dia Perak boleh, emas tak boleh. Tak. Dia lelaki ni emas tak boleh. Perak boleh. Gangsa boleh. Mutiara boleh. Belian boleh. Emas yang tak boleh emas. Emas tu emas. Jam ni dia perhiasan ke atau untuk nak tengok waktu? Jam yang kita pakai jam ni dia perhiasan ke sebab nak tengok waktu? Sebab kita nak tengok waktu. Tapi macam mana pula kalau jam tu ada di sado emas? Nampak? Kalau di sado emas maka nampak macam nak bergaya. Ke arah berhias bergaya. Kan? Ya, emas betul mak. Kalau lain kalau zulian. Zulian ni emas ke tidak? Zulian. Kan? Kenapa besar apa zulian? Saya pun pernah jumpa gelang zulian. Seorang tak tuntut sampai sekarang. Rupanya zulian. Pergi timbang kedai rupa, cik ini bukan emas, zulian lah. Oh, patut seorang tak tuntut. Besar tu. Betul lah, pada tahun dulu saya umumkan. Saya jumpa di majlis kahwin. Sampai sekarang tak tuntut. Patut tak tuntut. Rupanya zulian. Kalau emas sangat lama dah tuntut tu. Saya dah iklankan kat surah-surah masjid-masjid buat pengumuman. Tak ada orang tuntut pun. Rupanya zulian. Saya ada simpan lagi tu. Saya pernah ambil lah. Zulian. Siapa yang berhajat jumpa saya. Dengan kram bank, juga emas. Kita lagi joko emas, kita beli. Boleh tak kita simpan? Itu lain Ji. Itu jual emas kan. Jual beli emas lain. Kita beli. Ji, ceritanya yang kita ni orang lelaki tak boleh pakai. Tapi kalau emas tu dijual beli, ceritanya lain. Jongkong emas. Itu lain. Itu dah cerita menyimpan. Orang yang kita cerita tak boleh ni, tak boleh pakai emas sebagai barang perhiasan pada badannya. Kalau yang jongkong tu yang dibeli kat bank semua tu, itu jual beli emas namanya. Untuk disimpan dan diperniagakan. Lain ceritanya. Yang tak boleh ni untuk perhiasan pada badan. Pakai pada badan tak boleh. Termasuklah yang gigi emas tu. Kan gigi emas. Yang tu emas betul ke emas zulian? Emas betul kan? Tak boleh. Tak boleh lah. Pasal orang lelaki kan tak boleh pakai emas. Kat mana pun dia pakai tak boleh emas tu. Tapi kalau emas karat. Macam-macam emas karat, emas putih lah. Jenis-jenis emas dulu-dulu lah. Biasalah kat Isyak ni. Yang ke-9 ialah, yang ke-8 yang akhir lah. Tidaklah memakai pakaian yang terlalu sempit. Sempit sangat pun tidak. Kerana yang dapat memperlihatkan bentuk tubuh. Dia lebih kurang macam ketat kan, sempit. Pakai baju yang sempit, sendat. Kebaya sempit, seluar sempit, baju sempit. Semua yang sempit, yang sendat, nampak bentuk tubuh tu. Kalau yang pakai tu yang badan slim riba, kan, dia pakai yang sempit, kemungkinan nampak macam bangunan tabung haji. Kan? Tapi kalau yang badan besar tu, dia pakai yang sempit, dah sebiji pula macam bangunan daya bumi. Kan? Itu yang kita bimbang takut tu. Jadi, terutamanya saya minta maaf, kaum ibu, kalau boleh janganlah pakai kain yang jenis yang lekra. Tu lekra tu. Kain lekra tu kain yang menampakkan apa panggil kain lekra ni kalau dipakai pada badan sekarang kan banyak kan, jubah lekra, tudung lekra, telekung, kain jenis yang lekra yang lembik yang menampakkan dia melekat pada badan kita, itu nampak susuk tubuh tu. Lepas tu banyak orang lelaki yang tak boleh makan kat rumah kerja kahwin. Bayangkan kalau yang angkat dulang tu pakai kain jubah lekra kan, melekat pada badan, orang lelaki tak boleh makan je. Yang jatuh sudu, jatuh garpu. Jadi maknanya pakaian pun penting. Jadi orang lelaki saya pesan, perhatikan isteri kita, anak-anak perempuan kita, macam yang macam mana dia pakai. Kadang minta maaf anak-anak perempuan kita yang dah bagus pakai tudung dah. Tapi t-shirt pula pendek, nampak lengan. Kadang dah bagus pakai tangan labu, sengkat pula nampak pusat. Dan dah bagus pakai seluar pula ketat. Yang penting mana dia menepati kehendak syarak, menepati syarak. Itu yang paling penting. Allah Taala kata walibasut taqwa zalika khair. Ya. Pakaian yang terbaik ialah pakai orang taqwa yang melambangkan sifat taqwa. Penting tuan-tuan, kadang dengan pakaian tu, elemen pakaian yang ketat yang jarang menyebabkan orang lelaki ni boleh terjebak kepada perbuatan
bongkar dengan pakaian tu. Itu yang Allah Taala sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampir kepada perbuatan zina. Apa antara penyebab-penyebab yang boleh terjebak ni pada zina? Dengan pakaian tu. Pakaian. Ialah kalau dah pakai baju yang tali halus kan. Kalau gunting putus tu. Bayangkan tu. Itu yang banyak orang lelaki mati kena serang jantung tu. Pakai tu penting tuan-tuan. Dia kena perhatikanlah isteri kita, anak-anak perempuan kita, maka biarlah dia pakai. Yang penting menutup aurat. Sampai kita faham pun orang perempuan, kalau dia meninggal dunia pun, ya, kain yang dibalut bagai kain kapas, kapan? Mana yang lebih tebal? Lelaki ke perempuan? Orang perempuan. Apa sebab lebih tebal? Apa hikmahnya? Mana dah mati pun tetap menjaga aurat. Kalau orang mati pun tuan-tuan, begitu prihatin menjaga auratnya, apa lagi orang perempuan yang masih hidup. Jadi bila sentuh pasal orang perempuan, orang lelaki pun nak kena jaga aurat jugalah. Nak sukan-sukanlah, pakailah seluar yang lebih parah lu lutut. Jangan duduk rumah berdala, duduk tepi luar panggil tu, anak dara ulang alik. Dia pakai kain berdekat belengging je. Dalam belengging pusat nampak. Anak dara pun takut nak lalu. Kenalah perut yang jenis yang triple XL tu. Dalam rumah ipar dua air balik, ya. Ipau perempuan, lelaki-lelaki perempuan, kita di rumah belengging, pakai kain berdekat. Dah lah pakai kain berdekat, tidur atas sofa. Dah di atas sofa pula, kipas lah laju. Kain terangkat, 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 terangkat. Kan? Ada ipar lalu, ada yang tumbang, ada yang jatuh. Betul juga. Walaupun ipar kita, pasal kita dan ipar perempuan bukan mahram yang kekal. So, kena jaga aurat. Baik, orang perempuan pun kena jaga aurat, orang lelaki pun kena jaga aurat. Bukan urat, aurat. Jadi insyaAllah, jadi untuk malam ni inilah yang kedua tuan-tuan, dan dia berpanjangan. InsyaAllah kita tangguh dulu dan kita sambung pada minggu yang akan datang insyaAllah. Wallahu'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min kalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'wati la yustajabu la. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.